Dan saya ada perkongsian di sini yang sangat-sangat menepati dengan topik hari ini. Bila kita bercakap pasal tentang transformasi organisasi, sebenarnya kita bercakap tentang apa yang kita katakan ialah transformasi organisasi perlu berlaku, hanya boleh berlaku melalui organisasi yang dapat dalam satu kolektif bersama dengan warga-warga dalam organisasi itu memikir tentang masa hadapan bersama-sama, ya, dan dari perspektif itu ada fokusnya ilmu di sini saya nak beri tentang satu masa dahulu dalam tahun 2005 kami di USM telah menerbit buku tentang masa hadapan hala tuju organisasi dari segi transformasinya, dan buku ini bertajuk Constructing Future Higher Education Scenarios. Buku ini diterbitkan 2007 dan buku ini telah banyak memberi membuka jalan untuk Universiti Sains Malaysia merangka tindakan-tindakan tertentu untuk menyelami dan memahami apakah maksudnya misi sesuatu organisasi dari segi pembangunan kendiri, pembangunan universiti dan juga pembangunan warga masyarakat sekelilingnya. Saya terlibat dalam penerbitan buku ini sebagai editor, sebagai penyunting, dan buku ini melibatkan lebih kurang 25 pensyarah-pensyarah di tahap tertinggi untuk melakar senario masa depan Universiti Sains Malaysia terutamanya dalam industri pendidikan higher education. Saya ingin terus pergi kepada konteks maksud future di sini ialah dari segi episteme futures yang digunakan dalam melakar masa depan sesuatu organisasi. Episteme futures ini telah dipelopori oleh ramai futurist di luar sana, sama ada untuk organisasi atau juga lebih-lebih lagi dalam pendidikan tinggi sekarang. Ramai banyak universiti telah menggunakan episteme futures ni, terutamanya di luar negara, di Eropah, di Amerika, di juga dalam masyarakat tertentu di dalam developing economy untuk memahami apakah maksud masa hadapan sesuatu masyarakat, sesuatu organisasi. Terutama sekali sekarang ni lebih-lebih lagi tentang kita sedang menghadapi pandemik dan memberi kita ruang untuk memahami apakah maksud masa hadapan kita dari segi membuahkan hasil-hasil yang lebih membantu masyarakat. Oleh itu sekarang saya pergi kepada slide yang kedua. Slide yang kedua saya ini ialah berdasarkan ingin berkongsi tentang prinsip masa hadapan atau foresight, prinsip futures yang digunapakai dalam transformasi organisasi. Konteks ini, bila kita fikirkan bersama, saya ada beberapa poin di sini. Poin ini pula ialah poin menuju pada penggunaan episteme ini atau falsafah futures dalam memahami maksud transformasi organisasi. Dia menggunakan falsafah di mana ada kolektif pelibatan kolektif sesama sesuatu ahli-ahli organisasi, masuk di sini dalam bahasa Inggerisnya stakeholder oriented. Dia menggunakan prinsip futures episteme ini menggunakan pendapat dari perspektif kacamata beberapa ahli, sekelompok ahli dalam organisasi itu yang melihat sesuatu pandangan tentang dunia dari perspektif konstrak-konstrak tertentu. Dan konstrak-konstrak ini adalah konstrak yang mempunyai intipati yang sangat-sangat rapat dengan gaya hidup ataupun budaya ahli-ahli dalam organisasi tersebut. Jadi dalam bahasa Inggeris menggunakan konsep worldviews atau mental constructs. Bila kita kata worldviews di sini, kita memasukkannya atau memberi maksud dari perspektif kacamata unik
ahli-ahli dalam organisasi tersebut yang tidak boleh dilihat dari perspektif mereka yang lain. Hanya kita melihat sebab kita memberi pengalaman-pengalaman tertentu tentang kehidupan kita yang kita lalui setiap hari. Jadi lensanya ialah lensa perspektif ahli-ahli tersebut. Ketiga ialah dari segi impaknya. Sesuatu keadaan bila melihat kepada transformasi organisasi perlu melihat pada impak-impak tertentu yang telah memberi impak positif atau negatif kepada masyarakat, kepada organisasi tersebut dan juga bagaimana organisasi tersebut bertindak terhadap tindakannya memberi memberi impak positif atau negatif kepada society atau masyarakat. Dari perspektif universiti atau pendidikan tinggi ialah perspektif pendidikan tersebut sendiri. Dan dua perkara lain yang penting ialah dari perspektif sosial. Kita tidak boleh lari dari bila lihat tentang transformasi organisasi, kita mahu melihat perspektif kapasiti, kebolehupayaan sesuatu masyarakat di sini, konteks ahli-ahli organisasi tersebut untuk berubah. Kapasiti untuk berubah itu perlu ditingkatkan. Bagaimana nak tingkatkan? Jadi kita kena lihat masalah yang mungkin menjadi pemberat atau tidak membolehkan kita untuk menuju ke hadapan. Dan dia akan juga terselah dari segi transformasi sosial. Bila kita bercakap tentang transformasi organisasi, dia menuju terus pada transformasi sosial. Saya teruskan kepada intipati diskusi saya di sini dalam slide yang seterusnya. Dia meliputi diskusi tentang apa USM telah lakukan sebelum ini pada tahun 2005. Buku tersebut melibatkan pandangan kolektif, inisiatif ahli-ahli warga universiti di sana, lebih kurang 25 orang yang berfikir tentang transformasi organisasi USM ini untuk masa hadapan. Dan ini bermula pada tahun 2005 dan beberapa perkara kami telah duduk bersama dan berfikir tentang, salah satunya tentang isu-isu yang dipanggil dalam bahasa Inggerisnya emerging issues atau melihat pada isu-isu yang waktu masih lampau, waktu pada tahun 2005 dan isu-isu kehadapan yang akan mengubah hidup kita. Kita juga melihat atau memahami apa yang telah di dalam sorotan-sorotan literatur atau sorotan karya oleh pendapat futuris atau mereka yang melihat masa hadapan, apakah mereka melakukan tentang dunia di masa hadapan. Menggunakan metodologi futures, kami memahami dengan lebih teliti apakah yang di apakah fokus-fokus atau ramalan dari expert-expert yang dipanggil futurist di waktu itu. Kami juga melihat pada imajinasi kreatif yang perlu dirungkai dalam memahami masa hadapan. Tanpa imajinasi yang kreatif, kita tidak boleh melihat sesuatu yang kita boleh panggil di sini out of the box. Kerangka yang lain dari yang lain diperlukan bila kita memahami masa hadapan. Dan dari situlah baru kita lihat apakah possibilities atau kemungkinan option-option yang ada untuk organisasi itu untuk melangkah ke hadapan dan mengubah sendiri. Dan bila kita melihat option tersebut, terbukalah juga kesedaran secara kolektif. Mereka yang duduk bersama di satu round table tersebut memahami apakah maksud tindakan masa hadapan tu yang melibatkan mereka melibatkan semua secara khususnya secara kolektif sebab dia perubahan masa hadapan memerlukan tindakan secara kolektif untuk mengambil pilihan-pilihan tertentu. Itulah asas yang kami lalui bila kami melihat tentang organisasi transformasi masa hadapan. Dan transformasi ini, kalau kita teruskan kepada slide yang seterusnya, dari segi kerangka
saya ingin tunjuk di sini ialah kerangkanya ialah ingin melihat kepada konteks yang preferable futures. Kami mencari masa hadapan yang boleh dikatakan masa hadapan yang lebih sesuai, lebih baik, lebih serasi dengan keperluan organisasi kami USM. Tanpa melihat tanpa melalui inisiatif futures, kepastian tentang preferable futures tu atau futures yang kita mahu, yang kita minat, yang kita inginkan mungkin tidak dapat dipikir dengan lebih tepat sekali. Jadi kita perlu melalui proses inisiatif melihat masa hadapan dahulu. Jadi kita lihat dari segi masa hadapan yang option-option yang ada kepada possible futures, kepada probable futures yang kemungkinan akan berlaku, dan dari situ kita rungkai di situ dan lihat apakah maksud preferable futures, futures yang kita inginkan sebenarnya. Kalau kita teruskan lagi dari sini diskusi ini, saya ingin berkongsi tentang apa yang kami lalui dari segi penggunaan episteme futures itu sendiri atau dalam erti katanya metodologi yang digunakan untuk memahami masa hadapan. Salah satunya ialah pemetaan futures atau pemetaan masa hadapan menggunakan apa yang dipanggil futures triangle. Futures triangle ni membolehkan kita untuk melihat apakah yang apakah yang pemberatnya. Pemberatnya ialah sesuatu yang dipanggil barrier atau sesuatu yang dipanggil hambatan kepada masa hadapan. Apa yang menyebabkan kita susah hendak ke hadapan. Dan pushes ialah apa yang apakah faktor-faktor yang melibatkan menyebabkan kita senang ke hadapan. Kedua-dua pushes dan weights ni adalah konteks-konteks penting bila melihat masa hadapan. Dan lebih baik juga kita juga melihat the pulls atau kita panggil dalam futures triangle ni pulls adalah sesuatu yang berlawanan dengan pushes dan membolehkan kita melihat sesuatu bila melihat masa hadapan dua paksi antara yang dua tonggak, iaitu pushes dan pulls adalah dua tonggak dan pemberatnya memberitahu kita di mana pemetaan tu lebih kepada pushes atau pulls dalam sesuatu keadaan masa hadapan melalui mental exercise ni kita memahami dan juga memahami juga apa yang diskusi oleh futurist atau diskusi tentang isu-isu di waktu itu kami memahami pembaratnya lebih kepada pulls atau pembaratnya lebih kepada pushes ya. Ini adalah salah satu metodologi yang digunakan dalam memahami masa hadapan sesuatu organisasi. Ada lagi satu metodologi yang digunapakai ialah dipanggil roda futures dan di sini kalau lihat ini adalah diskusi kami dalam satu bengkel pada 2005 bersama-sama memikirkan tentang isu-isu pemetaan triangle, futures triangle dan juga metodologi yang digunakan. Antaranya ialah metodologi terusnya iaitu lihat slide yang seterusnya ialah apa dipanggilkan roda futures. Ini adalah huraian tentang roda futures tapi kalau ingin memahami dengan lebih lanjut saya tunjukkan satu lagi slide ke hadapan. Ini adalah roda futures. Roda futures ni ialah roda yang membolehkan kita mengambil satu isu dan melihat impaknya pada tahap order pertama, kedua dan ketiga. Jadi kita lihat pada order yang pertama, ia melibat kepada apakah bila sesuatu isu diketengahkan, kita memahami apakah kesan isu itu kepada persekitaran kita. Dari segi politik, dari segi masyarakat, dari segi pendidikan, dari segi teknologi,
semua tu difikirkan bersama dalam tahap impak pertama atau kesan pertama dari sesuatu isu. Dari order impak yang pertama, kita melihat juga kesan pada order impak kedua dan order impak ketiga. Kalau lebih jelas lagi, sebab yang kita lihat sekarang adalah pemetaan secara kasar di semasa kami membuat bersama-sama. Kalau pemetaan yang lebih halus, yang lebih refine, lihat dalam diskusi slide yang seterusnya, ini adalah contoh hasil hasil output yang lebih matang selepas beberapa kali memikirkan tentang order impact pertama, kedua dan ketiga. Contohnya kalau lihat di sini higher education, order impact pertamanya dilihat dari segi error-error pertama yang keluar dari situ tentang dari konteks national development, globalisasi, research, lectures, business model, financing dan seterusnya. Dari situ kami memeta order impact kedua dan ketiga. Jadi kalau lihat keseluruhannya, model Roda of Futures ni membolehkan kita melihat sesuatu yang kompleks yang akan keluar dari sesuatu isu tentang higher education. Pemetaannya memberi kita kesan sampai ke order impact ketiga, dan kita boleh dari situ melihat apakah sebenarnya sesuatu, adakah sesuatu yang kita lihat dari order impact ketiga itu sesuatu yang mengejutkan kita atau tidak. Kalau ia mengejutkan kita, sesuatu yang baru yang tidak pernah kita terfikir tentang kesannya, kita, dia membantu kita untuk memahami adakah kita suka pada impak ini, adakah impak ini bagus atau positif atau negatif kepada masyarakat, pada kita, organisasi, dan di situ pilihan-pilihan tertentu boleh kita ambil untuk merangka masa hadapan yang lebih baik untuk kita. Itu dah adalah salah satu metodologi sini yang saya kongsi bersama tentang Roda Futures. Tadi adalah Futures Triangle, ini kedua adalah tentang Roda Futures. Di situ saya ingin memberitahu bahawa sebenarnya dalam melakar masa hadapan, memahami transformasi, kita perlu melalui secara kolektif penggunaan beberapa metodologi yang membantu kita merungkai mental constructs kita, memahami world view kita, memahami keadaan persekitaran dengan lebih prihatin, apakah maksud keadaan tertentu waktu sekarang, dan dari situ pilihan tertentu boleh kita melakar bersama. Kami di sini juga telah terus mengambil masa, ya, sebenarnya lebih kurang dalam dua bengkel yang berterusan selama kemungkinannya satu tahun antara dua bengkel tersebut sebelum kami boleh melakar sesuatu yang kompleks seperti ini sebenarnya, ya, sebab dia melalui proses iteratif bersama-sama, reflection bersama-sama. Dan antara konteks reflection dan iteratif inilah keluar beberapa future metodologi futures yang kami gunakan bersama juga. Kemudiannya saya boleh teruskan diskusi di sini melihat kepada four quadrant mapping. Kami telah melalui futures wheel tu, Roda Futures, kami dapat memahami sebenarnya apakah pemetaan tentang masa hadapan universiti atau masa hadapan organisasi di waktu masa hadapan. Dan kami mengambil masa hadapannya ialah 2025. Apakah kemungkinan akan berlaku pada universiti di masa hadapan? Dan lingkungan masa yang kami ingin lihat waktu itu ialah lebih kurang 20 tahun dari 2005. Bermaksud 2025, apakah akan berlaku? Dan kami telah memeta empat kuadran di sini untuk memahami apakah akan kemungkinan kita, cendekiawan, pensyarah lalui pada tahun 2025. Ini adalah pemetaannya seperti yang kita lihat sekarang, di mana ada dua axis. Axis yang mendatar ialah tentang konteks digital, sama ada kita akan menjadi pensyarah yang mengajar face to face atau pensyarah yang yang melalui apa kita dikatakan rangkaian digital yang dipanggil di sini digital distributed network knowledge navigator, di mana kita sebagai pensyarah
menggunakan berapa banyak platform digital dan yang sangat kompleks, yang sangat boleh dikatakan sophisticated, dan di kuadran yang mendata ekstrimnya ialah tentang face to face. Dan kalau lihat dari segi vertikalnya, kuadrannya meliputi tentang independence atau bagaimanakah pensyarah atau akademik atau organisasi tersebut berdikari atau dapat autonominya. Apakah autonomi, tahap autonomi sesuatu universiti. Di tahap atas ialah sustainable autonomous academic intellectual wisdom. Bermaksud kita mempunyai autonomi yang tahap paling tertinggi, membuat keputusan sendiri, dapat melakar planning perancangan strategi tanpa diarah apakah hala tuju sesuatu universiti. Dan di kalau ikutkan sebelah bawahnya ialah dari segi konteks di mana autonominya tidak ada, dan di sini kita mendapat arahan dari Kementerian Malaysia tentang apa yang perlu kami lakukan dari segi masa hadapan sosial universiti. Kami namakannya sebagai single loop ministry led politicized bureaucracy command and control. Ya, dan empat kuadran ini bila kita memetanya bersama-sama antara axis X dengan axis Y, kita akan dapat empat senario atau empat constructs, empat variable mapping tentang masa hadapan. Kalau lihat dari segi autonomi yang paling tertinggi dan universiti yang penuh dengan yang sophisticated dari segi rangkaian digitalnya, kita boleh lihat pemetaannya lebih kepada tech scholars network, state of the art innovative technology. Tetapi kami lihat ini sebagai satu outlier, sebab bolehkah pada 2025 kita boleh mendapat suatu senario di mana organisasi tersebut mempunyai tahap autonomi yang paling tinggi, bermaksud juga dari segi finances-nya, dari segi kewangannya boleh berdiri sendiri dan mempunyai span of digital atau rangkaian digital yang sangat-sangat sophisticated seperti yang ada sekarang dalam universiti-universiti di luar sana yang termaju, dalam negara-negara termaju sekarang. Itu kuadran yang kita panggil outlier. Dan kuadran-kuadran lain pula meliputi kepada kemungkinan besar kuadran yang lebih lebih senang untuk kita melihat pencapaiannya. Contohnya apa yang sedang berlaku sekarang. Kita masih face to face di paling bawah kuadran yang paling bawah sebelah kiri, face to face present moment. Tapi waktu itu ialah 2005. Ya, kami pada tahap 2005. Dan waktu itu present moments di tahap itu ialah face to face dan mempunyai tidak ada autonomi, dan semua polisinya datang diarahkan dari kementerian. Birokrasinya sangat tinggi, hierarkinya sangat tinggi, dan juga pelaksanaan sesuatu polisi atau pembelajaran ada lebih adalah tradisional. Ya, kemungkinan besar kalau kita lihat tentang apa yang sedang berlaku lah sekarang, ialah di mana kita ada di sini sekarang, di mana kita masih ada keadaan di mana kementerian mengarah kita. Dan di kalau lihat quadrant mapping sebelah kanan bawah, single loop and digitally distributed, di sini kita lihat sebabkan pandemik terselahlah di sini banyaknya pembelajaran yang lebih pada open university, smart school, university on the line, mastering technology dan survival of the fittest. Keadaan pandemik membolehkan kita melihat keadaan ini sekarang. Kalau lihat kuadran yang atas sekali sebelah hujung sebelah kiri,
good old days, madrasah, small community scholars, return to the past adalah salah ada satu pilihan atau senario yang kemungkinan besar tidak berlaku di masa hadapan. Kalau dilihat pada 2025, kemungkinan besar sangat susah untuk kita melihat keadaan di mana face to face dan belajar di bawah satu mentor, seorang mentor adalah sesuatu yang menjadi sangat-sangat kemungkinan segelintir sahaja model pembelajaran model yang dilakukan semula selalunya di madrasah atau small community of scholars atau keadaan di mana zaman-zaman kegemilangan waktu dulu di terselah. Dan dalam konteks universiti, kombinasi ini kemungkinan besar tidak akan berlaku. Ya, itu adalah four quadrant mapping di waktu itu, 2025. Saya berkongsi tentang four quadrant mapping ini sebab ini adalah salah satu transformasi organisasi yang penting. Pemetaan quadrant membolehkan kita melihat pilihan-pilihan senario yang ada di masa hadapan dan membolehkan kita memahami apakah maksudnya melakar pilihan-pilihan untuk organisasi. Jadi kami di Universiti Sains Malaysia terus mara ke hadapan selepas pemetaan kuadran ini melihat apakah maksudnya dari segi alternatif senario untuk USM. Dan kami telah melakar sebenarnya 5 senario untuk USM di waktu itu untuk 2025. Kalau lihat diskusi slide yang seterusnya, slide yang seterusnya ini adalah sama dengan slide yang sebelumnya, dia lebih simplified di sini melihatkan kita kepada keadaan quadrant mapping pemetaannya di mana kita lihat 4 senario ini atau 4 alternatives ini: technology enabled, technology controls, human control atau fear dan atau future is stable. So, antara 4 ni di manakah organisasi di manakah universiti sekarang di dalam atau kemungkinan akan pergi pada tahun 2025. Dan ini adalah kalau lihat ramalan kami di waktu itu atau pemahaman kami di waktu itu, kebanyakannya kita lihat banyak universiti sekarang universiti online ataupun masih di dalam konteks bureaucracy atau traditional atau kombinasi kedua-duanya. Ya, scholars network atau state adalah sesuatu yang yang menunjukkan kematangan, kebolehupayaan, kecanggihan suatu organisasi seperti universiti pada tahap yang sangat tinggi sebenarnya. Kami dengan pemetaan ini telah merungkai 4 sebenarnya 5 senario kehadapan pada waktu itu. Saya akan tunjuk salah satunya sekarang pada slide yang seterusnya. Dengan menggunakan apa yang dipanggilkan metodologi futures MADCT atau MADCAT, mapping the future, anticipating the future, deepening the future, creating alternatives and transforming the future, kami menggunakan setiap langkah MADCT membolehkan kami melihat apakah contoh-contoh future alternatives di masa hadapan. Salah satunya ialah dalam slide yang seterusnya, menggunakan juga metafora dan mitos tentang alternative futures tersebut, kami membuat rumusan tentang senario atau alternative futures yang pertama, iaitu dalam slide yang seterusnya ialah apa yang dipanggil ala carte university. Dalam tahun 2025, suatu senario yang dipanggil ala carte university boleh berkembang, kemungkinannya berkembang. Dan apakah maksud universiti ala carte ni?
dari segi konteks ala kad, ia satu metafora. Ataupun dari situ kita faham mitos ala kad ialah seperti kalau kita masuk suatu restoran untuk untuk santapan, kita boleh kita boleh lihat santapan juadah-juadah yang pelbagai dan kita boleh memilih apa yang kita mahu, pilihannya sangat pelbagai dan kita boleh membuat kombinasi pilihannya seperti mengikut kemahuan kita sendiri. Menu tu adalah customized, jadi untuk pelajar-pelajar atau sesiapa yang ingin perkhidmatan dari universiti tersebut, mempunyai pilihan yang sangat pelbagai dan sangat customized. Tidak ada masalah dari segi mengubah sendiri struktur pendidikan setiap setiap pelanggan yang masuk ke universiti pun mendapat struktur pembelajaran yang customize untuk keperluannya sendiri. Contoh ala kad di sini menggunakan methodology features adalah seperti yang dilihat dalam slide yang seterusnya. Ini dipanggil ala kad universiti. Kami menggunakan apa yang dipanggil features triangle, methodology features triangle untuk melihat pushers, the pull and pushers, pemberatnya, siapakah proponennya atau siapakah membantu penggubalan ala kad universiti, pendukung ala kad universiti, apakah masalah atau cabaran untuk ala kad universiti tersebut, isu-isunya dan juga trend-trend yang menyebabkan kemungkinan untuk ala kad universiti ini berlaku di masa hadapan pada waktu itu. Slide yang seterusnya memberi contoh, memberi huraian dengan lebih perinci tentang metafor dan mitosnya. Metaforanya di sini adalah menu. Menu yang pelbagai, mitosnya ialah cocktail of courses, kursus-kursus yang yang ada tu boleh digubal, boleh direka bersama-sama antara perkhidmatan universiti dan atau pelaksanaan universiti tersebut, mereka yang melaksanakan perkhidmatan pembelajaran bersama dengan pelanggan-pelanggan, iaitu pelajar-pelajar tersebut. Ini kita lihat trend ini sebenarnya sedang berlaku sekarang dari perspektif online universiti, dari segi perspektif kursus-kursus pendek yang ada di luar sana yang dipanggil microcredit, kursus-kursus microcredit, microcredential. Sebenarnya microcredential ini ada kursus-kursus yang pendek-pendek yang customize yang boleh membolehkan pelanggan untuk mendapat earn their credits, mendapat kredit yang terus membolehkan mereka untuk meneruskan pendidikan mereka pada tahap yang seterusnya. Ya. Alternative atau features yang kedua, kalau lihat dalam slide yang seterusnya, ialah tentang apa yang dipanggil the invisible university. Universiti yang strukturnya tidak perlu sebenarnya pelajar-pelajar masuk ke universiti. Universiti itu adalah universiti maya dan ini memang kita lihat disebabkan pandemik, kita terus dikejutkan untuk melalui proses invisible university sebenarnya. Dan metafor dan atau metaforanya dan mitosnya seperti dilihat dalam slide yang seterusnya sebenarnya ialah metaforanya, slide yang seterusnya kalau saya kita lihat kepada menggunakan methodology futures ialah university is accessible to everyone everywhere at any time. Jadi dan mitosnya formal education is the only way to success. Mitos ini dari perspektif ini kita mengatakan education, pendidikan tidak perlu formal. Andaiannya adakah formal education penting? Atau education yang lebih fleksibel,
yang tidak memerlukan ijazah seperti kebanyakan pelajar perlu lalui untuk 3-4 tahun. Adakah itu lebih penting atau kursus-kursus pendek lebih penting? Di sini mitosnya mengatakan bahawa mitosnya ialah mementingkan kepada pemikiran yang lebih luas bahawa formal education sebenarnya dipersoal di sini sebagai satu mitos. Dan metafora tentang universiti boleh, universiti adalah sesuatu yang pendidikan untuk kesemua orang di mana-mana pada bila masa adalah sesuatu yang yang sangat-sangat sangat menyipati keperluan masyarakat masa ini sebenarnya. Dan ini adalah salah satu konteks di mana mengapa ramai universiti atau organisasi sedang mencari arhala tuju mereka sendiri sebenarnya tentang apa maksudnya transformasi untuk mereka dari segi autonomi atau dari segi pembelajaran, kualiti pendidikan dan juga untuk pelanggan-pelanggan atau masyarakat untuk memahami apakah maksud mereka merangka kehidupan mereka ke hadapan dari perspektif pendidikan sebenarnya. Kalau lihat secara keseluruhan, ini adalah rentetan tentang metodologi futures yang digunapakai untuk memahami maksud universiti maya atau invisible university. Seterusnya, salah satu lagi senario atau alternative future yang futures alternative yang kami fikirkan bersama ialah apa yang dipanggil corporate university atau universiti corporate. Dan universiti corporate juga mempunyai metafora dan mitosnya sendiri dan metodologi futures merungkai untuk memberi rentetan huraian tentang metafora dan mitosnya dalam slide yang seterusnya. Ini adalah penggunaan metodologi futures lagi sekali dan metaforanya ialah money makes the world go round dan keperluan kewangan itu, kewangan adalah sangat penting. Dan kalau perspektif universiti corporate, setiap perkhidmatan, setiap produk yang dikeluarkan menjadi dikira kosnya, dikira faedahnya dan dikira dari segi profitnya yang akan dicapai, yang boleh dapatan kewangan yang datang dari perspektif ini ialah menjadi motif untuk tindakan universiti, policy universiti tersebut. Dan mitosnya ialah tortoise and hare. Kita tahu cerita tentang kura-kura dan arnab ialah cerita tentang siapa dulu, siapa yang dahulu di kehadapan akan kelinci. Kelinci dan kura-kura, cerita kelinci dan kura-kura melihat kepada keperluan untuk survive, keperluan untuk compete, keperluan untuk melihat pada siapa dulu dialah yang menang. Siapa yang menang, ada yang menang dan ada yang kalah. Jadi dalam dunia corporate university, universiti corporate, ada universiti yang akan ke hadapan dan ada universiti yang akan terkebelakang. Dan dari perspektif itu, warga-warga universiti atau ahli-ahli organisasi tersebut juga perlu menunjukkan kebolehupayaannya lebih tinggi, lebih matang, lebih kompetitif, berdaya saing yang tinggi. Dan ini adalah lebih kepada juga model organisasi yang sama dengan model organisasi korporat di luar sana, ya, private sector yang bertujuan memikirkan tentang profit, tentang faedah kepada mereka, impaknya lebih kepada bagaimana sesuatu organisasi itu pendapatan kewangan yang sangat maksimum sebelum mengirakan impaknya kepada masyarakat semestinya, ya.
Ini adalah salah satu lagi futures alternatif di luar sana dalam perspektif universiti atau organisasi transformasi. Ini ia adalah, di sini saya telah berkongsi tiga senario ke hadapan. Senario keempat pula ialah senario yang dipanggil State University, USM as a State University atau universiti yang berlandaskan keperluan sesuatu negeri di Malaysia. Kalau jadi universiti tempatan tersebut, jikalau dia berada dalam sesuatu kawasan negeri, sesuatu negeri, arah tujunya atau masa hadapannya berlandaskan keperluan ekonomi sesuatu daerah tersebut, satu negeri tersebut. Ya, bagi contoh, kami juga melalui konteks metodologinya, which metodologinya menunjukkan pada metafora yang dipanggil Pearl of the Orient. Semestinya metafora ini berlandaskan pada sebab universiti berada di Pulau Pinang, dan Pulau Pinang dikenali sebagai Pearl of the Orient. Jadi metaforanya lebih kepada keperluan perkembangan Pulau Pinang dari segi pengembangan ekonominya, perkembangan polisi yang berlandaskan polisi Pulau Pinang dan masyarakat Pulau Pinang sendiri. Mitosnya pula ialah mitos to each his own. Jadi mitos ni membuahkan cerita tentang bagaimana sesuatu universiti itu tidak semestinya memikirkan tentang keperluan untuk bersaing di tahap tahap antarabangsa sahaja, tapi lebih kepada keperluan sesuatu negeri tersebut yang lebih penting. Dan bila itu adalah perspektif yang diketengahkan, kita akan lihat kebanyakan kursus-kursus yang dikeluarkan atau partnership atau libat sama adalah bersama dengan industri tempatan atau libat samanya bersama dengan pembelajaran atau impak-impak yang memberi impak yang positif untuk industri dan juga masyarakat. Kursus-kursus itu adalah lebih atau perkhidmatan atau juga penyelidikan adalah berorientasi kepada keperluan ekonomi persekitaran dan juga masyarakat di Pulau Pinang. Dan ada kelebihan dan juga ada juga kekangan ataupun kelemahan dari perspektif senario ini, sebab lensanya adalah lensa state universities yang lebih fokus, lebih narrow atau lebih kepada kepada keperluan negeri Pulau Pinang di waktu itu dan masa hadapannya. Ya, dan bila kita katakan tentang state university juga, kewangannya ataupun fundingnya akan datang daripada negeri tersebut, membantu state university ini untuk terus berkhidmat kepada Pulau Pinang. Ini adalah slide yang menunjukkan proponents, pushers dia, trends dia, tensions dan juga huraian tentang keperluan private sector, public sector di Pulau Pinang tersebut. Dan salah satu dan terakhir sekali ialah apa yang dikatakan senario yang terakhir, itu University in the Garden atau Flowering the Minds dari segi slogannya. Metaforanya pula, metaforanya ialah lebih kepada yang dikatakan di sini free to grow, metafora yang berlandaskan kepada expression, free expression of free expression oleh akademi, pelajar-pelajar boleh bergerak dan berfikir tanpa kekangan yang datang dari luar dan lebih menumpu kepada menimba ilmu,
mencari ilmu, diskusi bersama-sama. Diskursnya lebih kepada bagaimana kita boleh meneruskan mitosnya sebagai ivory tower. Dan bila berfikir seperti ini, kemungkinan besar kita tidak berfikir tentang impaknya kepada industri atau pada masyarakat, sebab kita lebih memikirkan tentang bagaimana kita boleh berfikir dengan dalam keadaan persekitaran yang membuahkan lebih banyak diskurs-diskurs ilmuan. Dan ada kebaikannya di sini sebab tidak perlu berfikir tentang impaknya dari segi impak kewangan, impak tentang KPI-KPI tertentu, tentang penerbitan sesuatu publication, tetapi lebih kepada diskusi-diskusi ilmuan dalam sesuatu persekitaran yang membina perbincangan dan perbahasan. Inilah yang diperkatakan dengan University in the Garden. Lihat rentetan ke bawah dalam slide ini. Lihat dari segi pushes-nya ialah lebih pada kepimpinan sesuatu akademik. Ia lebih pada memimpi, imajinasi, pembangunan holistik, lebih kepada keperluan sesuatu masyarakat, governance yang menolak kepada keadaan persekitaran yang mengekang kita dari mencari ilmu-ilmu yang membuahkan pemikiran baru tentang dunia. Sebab ini adalah konteks sebenarnya. Apakah maksud universiti ialah membina persekitaran sebegini sebenarnya? Adakah kita boleh duduk bersama di meja dengan dalam keadaan yang tenang dan ada masa untuk berfikir, berbahas bersama-sama? Atau adakah kita berada dalam keadaan di mana suatu universiti korporat di mana kita tidak ada masa untuk duduk bersama untuk bermimpi tentang masa depan, tetapi lebih kepada membuahkan, melibatkan kepada membentuk kursus-kursus yang boleh menjana lebih banyak pendapatan untuk kita. Ya, ini adalah two opposite ends of a scenario di mana University in the Garden menunjukkan kita punya banyak masa untuk berfikir bersama-sama. Jadi ini adalah lima senario sebenarnya yang telah saya ketengahkan di sini untuk memahami apakah maksud transformasi suatu organisasi. Dari situ kami melihat kepada apakah maksudnya yang kami inginkan tentang hala tuju masa hadapan suatu organisasi. Jadi selepas melihat lima senario, apakah sebenarnya yang kami inginkan? Dan kami memeta suatu kuadran lagi sekali, kuadran yang melihat pada dua pemetaan aksis, responsif atau reaktif, corporatized atau traditional atau feudal. Kita tidak boleh lari dari perspektif kewangan. Oleh sebab itu, perspektif corporatized atau tradisional sentiasa perlu difikirkan pada waktu itu. Itulah pandangan kami. Dan sama ada organisasi sebut responsif atau reaktif. Dan kami lihat kepada keperluan yang penting di sini ialah lihat pada kuadran atas sebelah kanan ialah tentang kuadran yang kombinasi responsif dan corporatized. Flexible Changing Academic Entrepreneurs. Pada tahun 2025, ini adalah keperluan penting. Organisasi tersebut, bolehkah organisasi tersebut memaparkan keadaan yang fleksibel, keadaan yang yang fluid, dynamic dan akademik atau ilmuan yang mempunyai daya keusahawanan yang tinggi. Perspektif daya keusahawanan yang tinggi ini bukanlah dari perspektif sebenarnya usahawan, erti kata usahawan yang terlibat dalam industri, tetapi usahawan yang boleh dikatakan entrepreneurial. Jadi mindsetnya atau kerangka pemikirannya lebih kepada
dinamik, kreatif, boleh melihat ke masa hadapan, boleh adapt to the current context of the environment, dan mempunyai kompetisi yang tinggi sebenarnya. Ini adalah berlawanan dengan reactive dan traditional, insular, top-down, subsidization exist in some degree. Subsidization is in some degree di mana keperluan subsidi dari kementerian disebabkan kita tidak boleh melangkah ke hadapan sendiri, ya, dan insular tidak dapat berdaya saing dengan organisasi di luar sana, ya, dan these are the polar opposites atau berlawanan traditional feudal, traditional reactive ataupun corporatized dan responsive. Kami berfikir tentang cabaran yang kami lalui pada waktu itu dan kami telah meneruskan ke hadapan dan berfikir tentang preferred futures kami atau masa depan yang kami inginkan sebenarnya. Dalam slide yang seterusnya, kita lihat bahawa dalam bengkel ini kami mulai proses iteratif. Kalau lihat di sini proses iteratifnya. Dan dari sinilah keluarnya satu preferred futures yang kami inginkan. Dalam slide yang seterusnya. Apa yang dinamakan konteks image. Ini adalah image tentang preferred futures di waktu itu yang menunjukkan kami dapat bersama-sama dalam satu ekosistem di mana nature atau persekitaran, teknologi, flexibility dan juga ekosistem yang yang dapat terus mara ke hadapan dalam keadaan yang penuh dengan keadaan persekitaran yang menjaga keadaan persekitaran di sini. Jadi dipanggilkan 4S atau SSSS. Dan apakah komponen S ni sebenarnya ialah dalam slide yang seterusnya ialah suatu visi di mana 4S ni merangkumi kelima-lima senario tersebut. Dan 4S ni menunjukkan satu keadaan di mana ialah satu keadaan di mana persediaan masa hadapan dalam organisasi tersebut ialah an open space. Open space that is subjectively shared by a group of academicians atau administrators to a recreative process of social and collective visioning. Jadi 4S ni melibatkan akronim yang menunjukkan space, luar space atau ruang yang besar untuk kreatif, minda yang kreatif, subjectively shared di mana secara kolektif ahli-ahli warga organisasi itu melihat kepada ingin bersama-sama membina visi tersebut. Dan melalui keadaan di mana proses visioning itu dilakukan bersama-sama dalam keadaan persediaan sosial yang berlaku bersama-sama. Itu yang ingin kami waktu itu berfikir tentang pada tahun 2025. Dan komponen untuk 4S ini diperlihat dalam 13 komponen sebenarnya. Global in outreach, terdapat persekitaran pembelajaran yang virtual tetapi juga face to face, terdapat arkitektur yang menggunapakai keadaan ekosistem yang hijau, flexible, daya kolaborasi yang sangat tinggi. Ilmuwan di waktu itu pada 2025 adalah walaupun mendapat income atau salary daripada kerajaan tetapi juga mempunyai
mendapat menjana income secara sendiri melalui consultancy atau tidak memerlukan income yang permanent atau yang tetap dari kerajaan. Ada pertalian dengan industri, budaya usahawan yang sangat tinggi, kaitan dengan masyarakat sangat tinggi, terutamanya masyarakat civil society. Ada kolaborasi dengan kerajaan yang pada tahap yang tinggi di mana kami memimpin kolaborasi tersebut. Dan nombor 12 ialah autonomous as a main core, di mana kami mempunyai autonomy pada tahap yang sangat tinggi dan dari segi fundingnya atau sources of income atau kewangan tidak dari kerajaan sahaja tapi dari penjanaan income dari pelajar dan juga dari industri. Jadi ini adalah apa komponen-komponen yang meliputi kerangka yang kriteria-kriteria yang membuahkan hasil apakah maksud preferable futures untuk kami pada 2025. Dan untuk melihat bagaimana senario ini atau preferred futures ini diterima oleh warga organisasi atau YSM di waktu itu, kami telah melakukan exercise dissemination bersama dengan ataupun dipanggil libat sama dengan warga-warga USM di waktu itu dan memikir bersama mereka apa yang mereka suka atau tidak suka tentang preferred futures tersebut. Dan akhir sekali ialah apa yang dipanggil tentang implikasi dari situ untuk organisasi transformasi. Yang apa yang kami lalui dari segi pembelajaran masa hadapan untuk sesiapa ingin menjadi transformasi ialah faedah yang dapat yang kita dapat dari segi access research scenario ni perlu dilihat dari segi apakah impaknya pada saya, di manakah kita, apakah tindakan kita semenjak 2005, bagaimanakah kita melibat sama stakeholders atau mereka yang terlibat di dalam masyarakat kita, adakah mitos dan metafora yang kita fikirkan bersama itu bagaimanakah dia membantu transformasi bersama dengan organisasi, apakah kekangan kita dan apakah pemikiran atau perasaan setiap ahli organisasi terhadap tindakan dengan kehadapan. Ini adalah antara refleksi yang pengalaman USM sendiri untuk memastikan transformasi itu berlaku dengan lebih dengan sama ada transformasi itu rapat atau tidak kepada preferred futures tersebut. Walaupun demikian, semenjak 2005, kekangan-kekangan yang dilalui oleh organisasi atau oleh USM memerlukan kami untuk sentiasa berfikir semula adakah preferred futures ni sesuatu yang logical, sesuatu yang boleh kita capai, adakah perlu kita mengubah hala tuju kita, adakah perlu kita mengubah tindakan kita, di manakah perubahan perlu dilakukan dan apakah isu-isu etika yang tidak dipikirkan sebelum ini yang perlu diubah suai. Dan akhir sekali saya ingin memberi satu persoalan tentang transforming organisasi. Untuk kita semua fikir tentang bila kita cakap tentang transformasi organisasi, bila cakap tentang transformasi organisasi di masa hadapan, saya bawa ke hadapan ke 2050 atau 2050 sebenarnya. 20 tahun dari sekarang atau 25 tahun dari sekarang, apakah pemikiran kita tentang transformasi organisasi yang kritikal untuk 21st century workplace? Apa yang pelajaran persekitaran pekerjaan atau organisasi di abad ke-21 ini, ya, apakah pemberatnya, apakah yang pushes atau pulls terhadap masa hadapan kita, apakah juga
keperluan untuk kita berfikir bersama tentang sebenarnya mengapa kita perlu berubah, apakah isu yang kita hadapi sekarang dan bagaimanakah kemungkinan metodologi features itu dapat membantu kita untuk mengatur langkah kita melalui pilihan-pilihan senario yang membantu kita untuk mengatur langkah kita dengan lebih teliti dan menggunakan rangka atau mental construct atau worldview yang lebih lebih kepada keperluan kita sendiri sebagai warga organisasi tersebut tanpa melalui proses kolonisasi suatu struktur seperti struktur Western education contohnya atau struktur external influences yang tidak tidak berpadanan dengan keperluan masyarakat kita sendiri. Jadi kalau kita tidak melihat transisi organisasi ini melalui kacamata kita sendiri, kepunyaan besar kita akan mengikuti lensa-lensa external forces di luar sana. Itulah sebabnya transisi organisasi ini perlu melalui lensa-lensa atau lensa-lensa budaya atau pemikiran atau mental construct yang sangat penting yang berlandaskan etika untuk kita di waktu ini, terutamanya dengan masalah-masalah pandemik yang kita lalui sekarang. Oleh itu saya dengan dengan penuh dengan di sini ingin mengakhiri dengan yang perkara penting di sini ialah untuk kita memahami dengan lebih lanjut ialah apakah maksud isu-isu apakah maksudnya transformasi atau isu-isu transformasi yang perlu kita fikirkan bila kita bercakap tentang transformasi organisasi. Tanpa berfikir tentang hal-hal ini, kita mungkin mengikut lensa atau kacamata atau worldview yang diberi oleh mereka di luar sana. Jadi saya harap ini membantu untuk kita berfikir bersama-sama tentang maksud transformasi yang merungkai atau membahas tentang lensa-lensa external, lensa-lensa atau worldview atau structural worldview yang kemungkinan besar tidak membantu kita untuk berfikir perkara-perkara lebih penting tentang masa hadapan 2050, terutamanya untuk kita ilmuan dan juga universiti di Nusantara ini. Terima kasih.